Ada yang nonton gak ya? Sure. Hai. Halo, udah makan? Udah. Tadi aku makan mie, guys. Aku kayak wow. Aku udah lama banget enggak makan. This wish I could be part of that world. Oh, if I could live this water, aku beli jus mangga. Biasa aja. Sick of swimming, ready to stand. What do people know? Asking my question and get some answer. What a fire, why doesn't it burn? What I love to explore, that star up above. Jadi tadi aku makan mie, guys. Jadi tadi Kak Eli kan sebenarnya mau makan mie. Terus track two, some red wine. Movie. Terus thank you for this light, Kak Eli. Vicha sama ya ini. Kamu Vicha enggak sama aku? Kamu kok mau fit call sama aku? There's not many people at all. I don't mind. By the way, Lulu sekarang udah dewasa, guys. Jadi dia kayak, jadi dia Lulu rebranding ya. Lulu rebranding menjadi cewek yang kayak dumb conversation. We lose track. Thank you for this collide-nya Kak Nova. Aduh ya Allah, kalau mau balapan tuh di sirkuit Kak. Jadi sini ya. Jadi tadi tuh aku tuh makan ini guys, makan mie di kantor ya. Kegiatan tuh kan. Thank you loh Discolite-nya loh. Siapa nih? Kak Desi. Aku terakhir-terakhir tuh suka ngeliat dia nih di teater nih. Terus di row depan terus ya. Terus ini guys, by the way, kayak aku kan di kan Kak Eli bawa mie. Terus dia bilang pengen makan mie kayak sebelah gitu. Aku kan kayak oh ya udah gitu kan, aku kan kayak nggak pengen makan mie gitu loh guys, aku bukan orang yang kayak pengen banget makan mie gitu. Terus mereka fries, mereka
ya, terus di dapur tuh kan. Terus dia bilang ini, kamu juga, kamu ini pasti lagi pada nyari mie ya, gitu, nambah mie ya, gitu. So aku bilang enggak. Terus dia ngambil dari atas. Nih ya, kalau mau ada satu mie, nggak tahu siapa, ambil aja, gitu kan. Aku kayak enggak kak, makasih ya, gitu. Enggak kak, enggak pengen, gitu kan. Terus 2 detik kemudian aku buka lemari atas, terus aku ambil, kak, ini boleh dimakan. Ini mie siapa ya kak? Terus kampret sih ini guys. Aku enggak deh kak, enggak apa-apa, makasih ya. Terus dia kayak gitu, enggak apa-apa kak, enggak apa-apa kak, enggak pengen, makasih ya. Terus dia gitu. Terus dia bilang gitu. Terus dia bilang guys, kalau lain kali kalau mau bilang aja. Enggak, bukan gitu. Aku tuh kayak enggak bukan pencinta mie gitu loh, tapi kayak ngelihat Kak Eli makan, orang-orang tuh pada makan kan. Terus aku kayak ih, jadi pengen deh. Apa sih kepada ini sih, guys, kepada makan mie sih gitu kan. Enggak sih, enggak pada makan mie, cuma kayak orang-orang pada makan, terus aku kayak pengen iya ya, apa aku makan apa ya? Aku makan gak sih? Ya mie deh. Ya udah deh, aku makan deh. Udah lama juga tapi aku gak makan mie kan. Ya udah lah. Gitu. Hari ini aku pengen lagunya Disney. The snow glows white and melted tonight. Yes. This is in the frozen. Kalian akhir-akhir ini sibuk apa guys? Aku kayak aku lagi sibuk kuliah sih sebenarnya. Akhir-akhir ini kayak bener-bener gak ketolong gitu loh. Sampai tadi tuh dosen aku bilang gini, minggu depan dikumpulin ya UASnya. Padahal UASnya masih tanggal 26 guys. Terus minggu depan udah bentar kembali. Terus aku gini, gak bisa pak. Karena aku udah gak bisa menyanggupi gitu loh, ngerti gak? Jadi kayak, gak bisa pak, gak bisa. Kenapa gak bisa? Ya karena ada tugas UAS lainnya pak, gitu kan. Ya namanya juga kuliah. Emang kalian matkulnya di berapa sih? Ada 5 matkul lainnya selain bapak ya pak. Ya UAS pak. Yang UAS tuh bukan bapak doang pak. Masalahnya nih yang tugasnya, kata bapak sih ini paling gampang nih tugasnya. Masalahnya tugas yang lain tuh berat pak. Jadi kayak kita mendahulukan yang berat-berat dulu pak. Jadi ngerti gak pak? Jadi tanggal 22 aja ya pak. Please banget nih pak ya. Kayak tolong banget kak, tolong banget pak. Oke, tolong dong. Dia tuh kayaknya mengira kalau misalnya kita tuh cuma kuliah di matkul dia doang gitu. Padahal kan kita ada 7 matkul, 6 matkul, 7 matkul lainnya gitu loh. Kayak, pak, tolong. Ya, ya, oke. Panas, kurang ajar ya kamu ya. Jadi sekarang aku adalah Lulu yang halal. Semua akan aku terjang. Kamu mau ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Aku terjang, kamu mau ngomong apa? Jalur jangan malas-malas lu. Kamu kali kak yang malas kak. Lulu galak, terserah. Aku emang galak. Kenapa? Kamu gak suka? Gak suka aku galak. Gak suka. Gak suka. Dosen kamu lebih galak. Lu boleh nyerah gak sih? Gitu aja kamu nyerah. Gitu aja kamu nyerah. Lu udah mandi belum? Sekarang kamu pikir aja ya. Sekarang kamu udah pikir aja nih ya, kayak gue udah cantik begini, udah cantik begini. Terus kamu masih mikir aku belum mandi? Aku udah cantik begini.
Coba langkah pertama kalau misalnya bangun tidur apa? Mandi. Cuci muka, mandi. Pasti kamu langkah pertamanya bukan mandi kan, ya kan? Aku ayo. Ya melek sih, benar. Yang boneng. Karena aku baru pulang, Kak. Tapi kan aku udah mandi. Ya. We're at the edge of the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish. Kamu semester berapa? Semester 6. Aku galak banget ya ngomongnya, maaf ya. Enggak, semester 6. Lapis aku, please. Lewat, Kak. Semester 6 gampang. Adih, aduh nasib guys. Guys, lihat guys, aduh nasib guys. Sebenarnya sih ya, setiap orang sih menurut aku ya. Menurut aku sih ya, di setiap semester tuh setiap orang dan setiap, mungkin setiap universitas dan setiap pemilihan dosen tuh kayak berbeda gitu loh tingkat kesulitannya. Jadi kayak misalnya menurut kalian kayak mungkin nanti di semester 7 mungkin aku lebih kayak ih semester 7 ternyata gampang ya. Itu kan tergantung dosen dan iya. Dan apa? Dan kampus. Iya kan? Iya kan? Mak Judas, kenapa? Apa? Lihat guys, pipinya tembem. Thank you Kak Dani I-nya 2. Thank you loh di sekolahnya. Lalu rekomendasi SMP yang dicari. Yang boneng aja lu minta rekomendasi sekolah SMP sama saya. Saya juga gak tahu. Saya gak tinggal di Jaktim ya kak ya. Ya deh ya. Terima kasih kak, you deserve it ya. Di sekolah ya. Coba tuh yang bisa tinggal di Jaktim ya. Coba ditanya tuh. Dikasih tahu tuh anak SMP tuh. Agak lain nih tuh mau menanyanya ya. Rekomendasi SMP di Jaktim. Saya juga tahu tuh SMP-SMP di Jakarta guys. Saya gak SMP di sini dek. Tuh.
cerita tentang kuliah kamu dah. Apa yang mau kalian tahu dari aku? Coba tanya dong. Aku kayak aku tuh butuh dipancing, guys. Aku tuh enggak kayak enggak yang aku bukan cewek yang kayak buset. Aku bukan cewek yang kayak aku punya cerita loh gitu loh. Aku tuh kayak harus di yang kayak kamu di kampus kamu ada ini gak sih gitu loh. Ya enggak sih, sekolah selalu dong kayak gitu kan. Kayak Pikmi banget. Iya, kenapa? Kenapa? Kalau ngajar member JKT jadi apa? Kayaknya aku sekarang kalau ngajar member JKT aku kuliahnya psikolog deh, guys. Dan tapi guys itu beneran ya guys, aku mau kuliah psikolog itu aku beneran guys, by the way jangan dianggap bercanda guys, itu beneran walaupun agak sedikit bercanda mungkin kedengarannya, cuma itu emang beneran guys. So si pikmi ih gak suka banget apa jadi apa. Lu gue lulus, iya alhamdulillah. Gary, selamat ya. Lah terus nanti feed kau bahas apa? Gue juga gak ada topik ya. Kalau kamu gak ada topik baru aku yang nyari kan topik ya, mana topik? Topik, topik gitu. Aduh. Aku psikologi sekarang tertekan. Kalau ngajar member jacket aku jadi guru, enggak. Itu salah satu-satunya cita-cita yang paling enggak pernah aku pikirkan adalah jadi guru, guys. Aku enggak pernah berminat jadi guru. Thank you guys, Kak Walda. By the way, aku jamin kalian bakal nyesel kalau kalian gak nonton Banjai dan kalian gak nonton RKJ, kalian bakal rugi. Aku udah ingetin aja. Ya rugi aja. Sumpah bukan gue yang nyetel, sumpah demi Alek. Demi Alek dia nge-nyetel sendiri guys. Aku gak mencet apa-apa, sumpah demi Alek. Sumpah Gue gak maksud. Jadi lo pada jangan seuzon sama gue kayak tanda. Sumpah tapi gue emang gak mencet guys. Lagu Disney apa aja sih? Jangan lupa deh gue. Gak ada lagu nih. Okay, can I just say something crazy? Hey guys, by the way ini anyway, Baswe, tapi emang aku udah mungkin emang cukup umur, tapi kalau misalnya ada yang nanya LL kapan nih ke LL? Pertama, yang aku harus jawab adalah pertama, aku masih JKT.
Nah, kita coba gini. Oh iya. Tapi kan aku masih di JKT. Mana bisa? Mana bisa? Mana sempat? Yang kedua. Untuk umur 21 tahun seperti aku, pernikahan menurut aku bukan suatu hal yang mudah. Dan juga kayak bukan suatu hal yang wajib juga bagi aku ya. Untuk diri aku di umur, ini untuk diri aku aja guys, guys, untuk diri aku ya guys. Ini untuk diri aku dan mungkin ada teman-teman lain yang mungkin emang sefrekuensi, sejalan, sepikir sama aku. Menurut aku pernikahan adalah bukan suatu hal yang mudah. Asik, gila, ini serius banget nih. Siap saya catat, komandan. Karena jujur buat ngendalin emosi sendiri aja kayak enggak deh. Ketimbang lu kagak diajak sama teman main aja lu bisa masih udah punya suami. Lu bayangin aja. Apalagi lu punya suami gitu kan. Kayak suatu hal yang gitu loh. Apalagi di umur aku 21 aja, 21 udah cukup umur lah ya, itulah bisa diomong sebagai cukup umur. Itu aja kayak lebih ke belum stabil gitu emosinya. Apalagi kalau misalnya kita di bawah umur segitu gitu, ngerti gak? Masa dalam undang-undang aja kayak berapa nomor 16 ya? Di pasal 7 ayat 1 itu kan dinyatakan bahwa kayak perkawinan tuh diperuntukkan untuk wanita dan pria yang udah umur 19 tahun ya guys ya. Ya kan? Benar, apalagi tapi sebenarnya bahkan kalau menurut psikologi itu kayak misalnya cewek itu masih umur 20-an sampai ya kalau cowok umur 25 gitu masih. Kayak kan kalau misalnya nikah kan harus secara mental, harus secara ya pasti secara agama, secara agama, secara pemerintah dan secara secara mental juga kan kayak ya gitu nggak boleh apa kayak belum bisa gitu loh untuk mengendalikan emosi dia sendiri aja kayak misalnya lu marah-marah sendiri aja tuh masih kayak aduh pusing banget diri gue apalagi kayak kita hidup dengan orang lain dalam seumur hidup gitu loh daripada ah terima kasih Kak Navia kayak daripada lu tuh nantinya malah berhenti di tengah jalan kayak aduh gue gak kuat nih sama lu udah stop kita stop aja daripada kayak gitu kan ya, mending kita kayak ya udah menikmati aja mungkin ya ya pelan-pelan chill kayak hidup tuh gak perlu buru-buru bro ya gak? Sebenarnya kalau misalnya pernikahan ideal tuh sebenarnya setiap orang beda sih. Ya enggak? Kalau di aku bukan di aku. Ini dalam diri aku idealnya adalah cewek nikah mungkin minimal 25. Atau 26. Menurut aku segitu. Kan ada yang menurut mereka tuh kayak 23 tuh udah cukup gitu loh. Terima kasih Kak Alif buat diskolatnya. Ya kan, ada yang mungkin segitu dua. Lu besok gerak, gerak dari mana? Kalau cowok sih sebenarnya bahkan 30 aja masih ideal loh. Masih gitu gak sih? Iya sih. Buat cowok ya, kalau buat cowok. Bahkan aku kayak kayak sebenarnya gak tau sih. Tapi kayak sama bisa membayangkan diri sendiri kayak kenapa tidak gitu loh.
maksudnya tuh kayak apa harus? Eh, gak tau sih. Gak tau sih. Tapi kalau misalnya aku kayak, itu kan tergantung Tuhan juga ya. Kan jodoh di tangan Tuhan juga ya. Nah, kita jadi bisa kayak, ya Allah aku mau besok nikah, ya Allah turunkan jodoh aku besok. Eh, beneran besok datang. Enggak ya? Enggak dong. Tapi menurut kalian umurnya berapa guys kalau ideal buat pernikahan? Vokan join Lunarian. Prank member JKT. Enggak ah. Pernikahan tuh gimana tuh, gantung duit. Nah kan emang pernikahan harus siap dari secara materi, harus siap dari secara mental, harus dari pasti umur, yang pasti kan umur dan kebijakan dari pemerintah dan agama sesuai gitu kan. Nah yang kedua ya pasti dari nggak, maksudnya nggak munafik gitu, kayak dari finansial juga, kayak dari ekonomi tuh kayak suatu hal yang harus gitu. Jadi maksudnya kayak orang-orang tuh harus mikir gitu, kayak pernikahan tuh gak segampang itu. Kayak lu tuh bener-bener hidup berdua, bahkan lu mengurus orang, lu mengurus manusia kayak seumur hidup lu, bukan kayak cuma setahun dua tahun gitu loh. Dan lu gak bisa seenaknya dalam mengurus mereka, kayak yang ya udah gua kasih makan nih gitu doang. Kayak lu harus mencukupi kebutuhannya, wah, kayak segala-galanya, bukan cuma ngasih makan terus ya udah lu pergi gitu loh. Dan lu juga harus mencukupi segala, kayak dari segala, misalnya kayak lagi ada masalah, kayak ada apa, lu gak boleh lari lah dari masalah kayak gitu itu. Kalau kalian mau tahu info lanjut tentang pernikahan ini, kalian bisa lihat kok di ini, di TikTok tugas aku dan kelompok aku. Itu tugas kelompok, guys. Nikah kalah siap. Sebenernya boleh gak sih? Kayaknya gak boleh deh. Episode terakhirnya ada di hari besok, jadi kayak thanks for partisipasinya guys untuk tugas aku, dan itu sangat berharga untuk nilai aku dan kelangsungan hidup aku. Thank you so much.
Sekali-sekali muncul dong temennya lu. Ya aku suruh dia ya. Nanti terakhir deh kita bikin TikTok bareng-bareng. Thank you Kak Multa untuk diskonnya. Dimakan belum? Udah. Tuh dimakan mie. Tapi aku marah sih kalau misalnya kayak kan kalian udah membantu aku gitu ya. Kayak membantu aku untuk padahal maksudnya tadi tuh kayak enggak expect sih seram itu. Terus aku kaget banget, maksudnya kayak tiba-tiba pagi-pagi tuh ini menambah banyak gitu loh, apalagi yang video pertama itu kan sampai 100.000 tuh kayak wow. Kayak terus aku bilang ini kalau kita nggak dapet A sih kita marah sih, aku marah sih. Kalau kalian nggak marah aku yang marah, sumpah. Maksudnya kayak apa ya? Dengan effort segitu kayak nggak make sense aja kalau nggak dapet A sih sebenarnya. Ya kok marah sih kamu? Ya kan? Aku maksudnya kalau misalnya kayak aku kalian nggak marah kita nggak dapet, aku yang marah sih sebenarnya. Kayak mana ada bu? Nih bu ya dari segala kelompok nih ya bu. Terima kasih kak tukang pecel dulu. Oke. Terima kasih ya. Dari segala kelompok nih bu, nih siapa yang bisa mendapatkan viewers sampai 100.000 gitu bu, kayak dalam 3 hari. Kalau nggak dapet aku marah. Kalian juga boleh marah, guys. Kan, kelas. Hai pengunjung baru, hai. Terus aku kayak sombong amat. Menurut aku sih ini adalah suatu hal yang harus sombongan sih sebenarnya. Ya gak sih? Ya gak sih? Kayak nih tugasku berhasil guys gitu loh. Karena maksudnya kayak ada keberhasilan yang memang harus dipamerkan, ada yang enggak gitu. Tapi ini jujur aku kalau aku nggak dapet A aku marah, maksudnya kayak apa ya, ini kan bantuannya dari segala arah ya, jadi kayak kalau nggak dapet A aku marah kayak coba jelaskan alasan ibu atau bapak tidak memberikan nilai A kepada saya. Pertama, video informatif. Kedua, engagement tinggi. Ketiga, apalagi? Apa alasannya? Gak ada kan? Jadi kayak untuk untuk tidak mendapatkan A itu ada suatu hal yang, ya kan? Enggak weh. Aku kan belum tahu dapat nilai apa. Guys, enggak ya guys. Tapi aku adalah tipe orang yang kalau misalnya ada sesuatu, aku disuruh sesuatu, aku nggak dapetin hal yang tidak aku inginkan, hal yang apa ya kayak tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan tuh aku kayak bakal kenapa sampai dijawab aku nggak mau, maksudnya kayak aku harus tahu kenapa. Kayak kalau misalnya lu nggak bisa jawab, berarti lu nggak menilai dengan sungguh dong, gitu. Iya kan? Ya nggak sih. Aku tuh tipe kayak gitu sih sebenarnya. Ini FYI aja. TMI ini kita sensitif TMI. Kayak kan maksudnya kayak semua hal tuh punya alasan gitu. Menurut aku ya segala hal terjadi tuh kayak ada alasannya. Iya kan? Ada alasannya ya nggak guys? Please jawabin iya. Aku butuh validasi.
ini bukan tentang dosen guys, ini tentang segala hal. Ini tentang segala hal guys, bukan tentang dosen. Kayak aku kok kayak misalnya aku disuruh ambil barang. Kayak kenapa? Maksudnya kayak lu juga bisa jalan gitu. Mungkin kalau misalnya kalau emang aku lagi kebetulan mau ke situ juga aku ambilin. Tapi kalau misalnya aku lagi diem terus dia minta tolong kayak ambilin, tapi dia lagi ngapa-ngapain, aku kayak butuh alasan dong. Kayak kenapa kamu nggak mengambil sendiri gitu loh. Ya kan? Kayak hidup tuh butuh alasan, guys. Kayak nggak boleh lontang-lantung. Gak tidur lu, gak. Lagi syuruh soalnya. Banyak banget kata kayaknya, maaf ya. Lontong-lontong tuh apa ya? Lontong-lontong tuh apa? Kayak gak ada jalan hidupnya gitu, apa sih, kayak gak terarah gitu loh guys. Lontang-lantung tuh kayak aduh, mau ini gak tahu, mau itu gak tahu gitu loh. Gitu guys. Tapi enggak kok, aku gak sejahat itu kok guys, tapi maksudnya kalau kayak ya udah, maksudnya kayak lagi mood ya mood aja mood, kalau enggak ya udah. Paling aku judesin. Tapi aku aslinya emang judes guys. Gak tau sih sebenernya. Karena kata temen aku, siapa ya waktu itu pernah ngomong, member juga dia pernah ngomong, lu kalau ngeliatin orang biasa aja lu. Soalnya suka kayak gitu, mau gitu. Kayak gitu. Lebih ke kebiasaan sih, karena dulu aku juga kayak aku kadang kan dulu kan enggak dulu sih. Maksudnya aku kan minus, terus aku tuh pakai sunscreen-nya yang enggak yang bener-bener pas sama mata aku karena pusing kan. Jadi tuh kadang aku kayak beneran kayak gini. Kayak beneran kayak gini, dikiranya judes padahal itu kayak kagak kelihatan memang kok lu gitu. Kan aku gini. Gitu. Hari ini Happy, alhamdulillah. Berarti lu pengen mati yang baik. Kalian suka gak sih kayak mengamati hal-hal kecil orang gitu guys? Kayak misalnya apa ya, kayak pengen mengingat satu hal yang kayak misalnya orang lain tuh gak suka gitu. Misal kayak siapa ya, kayak mama aku tuh gak suka kuning telur. Jadi kalau setiap masak telur mama aku bakal ngasih putih telur aku, dan karena aku suka kuning telur jadi aku bakal ngambil kuning telur mama aku. Terus kayak dia mungkin kayak wow, kalau inget gitu. Kayak misalnya siapa lagi ya? Vioni itu suka teh, satu merek teh. Yang pasti dia suka kopi pertama. Yang kedua dia suka teh, ada merek gitulah pokoknya, satu merek. Tapi yang original, tapi karena yang original tuh jarang ada, jadi dia kayak suka sebel gitu. Jadi aku kayak, oh ini orang sukanya original gitu. Apa ya? Iya benar, sumpah demi Allah, tanya dari dia.
Ya O'Neal tuh suka cookies and cream. Aku yakin banget dia suka cookies and cream. Dia suka banget cookies and cream. Dia suka banget makan topoki, dan tapi dia nggak bisa makan pedes. Dia suka banget rasa cookies and cream, guys. Sumpah, sumpah. Kayaknya kalau beli minuman suka itu deh. Dan suka Thai tea sama kekaola. Dia suka Thai tea. Dan dia gak suka ice cream yang bersusu. Ngerti gak? Yang dia sukanya yang segar sama kekaola. Bukan alergi susu, emang gak suka aja kayaknya. Kalau siapa lagi? Kayak Adele gak suka pedes, gak bisa makan pedes. Kan Adele gak suka makan sayur juga, ya kan. Kalau Flora gak makan daging, ya kan. Terus suka banget pedes, tuh. Balikan tuh sama Adele tuh. Apa lagi ya? Terus dia gak suka, gak bisa makan ikan, Flora, ya kan? Cisani suka kopi sih, ya kan? Cisani suka jajanan pasar, ya kan? Iya gak sih? Kayaknya Kak Freya suka coklat deh. Iya gak sih? Iya gak sih, guys? Bener gak? Kak Gita sukanya jajanan. Dan dia gak mau makan pakai tangan, Kak Gita, ya kan? Kamu teh nggak suka yang manis. Dia nggak suka kecap, ya kan? Dia mending pedes daripada manis. Makanan. Indira nggak suka air putih. Kau tahu dari awal banget aku udah sering banget dia minum minuman manis setiap saat. Kalau Kazi sama kayak aku, guys. Kazi itu gak suka kulit, pertama, dan dia gak suka paha ayam, dan lebih suka dada, sama kayak aku. Dan dia gak suka kulit. Cigri sukanya apa ya? Ya Cigri suka apa aja deh. Ya gak sih? Tapi aku liatnya tuh kayak Cigri tuh kayak bukan tipe yang suka jajan gitu loh, guys. Aku tuh kayak kurang tahu gitu. Sama kayak Kak Kristi, aku jarang ngeliat mereka jajan gitu. Kayak lu sukanya jajan. Pokoknya ada lo gak yang pedes deh. Marsha suka coklat gak sih? Kayaknya kebanyakan member JKT suka coklat deh. Absen. Iya. Kayak Marsha juga gak bisa makan pedas gak sih, guys? Dia bisa gak sih? Kayak dia gak bisa deh. Ya gak sih? Terus Asel tuh punya asam lambung gak sih, guys?
kemungkinan dia bukan yang bisa banyak makan pedas gitu, tapi mungkin kayaknya dia suka. Iya enggak sih? Thank you, Rulnarian. Tapi dia kayak asal ngomong gitu gak sih? Kok gak sih ya yang punya asal kamu? Ya, Asal suka banget tuh tahu bulat. Udah, stop. Kapan terakhir kali kalian makan somai? Somai dimsum bukan? Kalau dimsum sih sebenarnya itu loh yang terakhir aku bilang aku makan enak makan dimsum kalau dia dingin. Tapi sumpah kalian harus coba guys, kalau dimsum dingin tuh kayak lebih enak gitu loh, kayak ada sensasi dingin di mulut itu enak loh guys. Suka, cuma nggak suka banget karena nggak tahu aku kayak kurang suka gitu. Aku lebih suka Mi model guys daripada daripada Taiwan. Lu sumpah aneh lu, di? Sudahlah. Suka gulai nggak? Nggak. Suka. Tapi nggak yang nyari, ngerti nggak? Pokoknya nggak yang terlalu suka gitu loh. Masih nggak nemu soto. Hah, kok nggak nemu sih? Bapak soto egg banyak guys dimanapun, sumpah. Gue pancong suka. I love crazy. All my life has been a serious door in my face. Pernah makan semur gak? Semur ayam, pernah dong? Mama aku juara. Kue putu pernah dong, kok ada alasan untuk tidak pernah makan itu gitu. I see your face. Lo bisa nyetir mobil gak? Bisa. Kalau matic, kalau manual udah lupa. Love is an open door. Sim A tuh mobil lah guys. Sim A. I mean it's crazy. We finish each other's sandwiches. That's what I was gonna say. I never met someone who thinks so much like me. Jinx again. I'll learn to sing. Enggak punya sim. Aku gak punya sim by the way. Anyway, but way. Aku pikir C itu motor, B itu mobil, A itu tadi aku ngomongnya apa dulu sih? C itu motor, B itu mobil, A itu truk. Kebalik ya. Oke. Okay. Ih, aku bisa ngendarain mobil karena aku les guys, by the way. Anyway, bus way. Yeah. Yes. Because karena aku les guys, jadi aku bisa. Tapi aku enggak ini. Aku enggak ingin ini. Enggak bikin sim.
karena udah kayak ya udah berapa kali ya waktu itu 6 kali pertemuan, tapi kayaknya jadi 4 kali pertemuan karena aku nggak kuat. Karena aku lesnya ambilnya ketika mau bulan Desember dan itu penuh konser. Aku jadi kayak I'm so sorry. Lupa nanti aku cek dulu. Baru-baru kak, baru-baru ini kak. Enggak, udah lama banget. Udah 2 tahun yang lalu deh kayaknya. Apa setahun yang lalu ya. Terus bakal sebelah kak, enggak. Langsung kayak enak sih kalau sekedar buat mulut. Sekali nyicip, 2 kali nyicip. Soalnya dia adalah makanan yang paling tidak tidak bernutrisi gitu lah guys. Jadi kayak cover logo gitu dulu. Sabar ya guys. Apa? Lu bisa naik motor gak? Enggak. Stang motor tuh berat guys. Aku gak kuat sumpah demi yang like. Demi nggak kuat. Pernah makan nasi nggak lu? Gue tampol ya. Thank you kak buat diskonnya. Zizi. Tadi tuh aku disuruh aku di kantor, aku kayak didengerin lagu-lagu ini tau guys, lagu-lagu Jawa gitu kayak sama kakak videographer. Terus kayak kenapa nadanya tuh kayak Jawa tuh bener-bener kayak dangdut banget, kayak JKT gitu loh guys, kayak tipe musiknya tuh sama kayak ceria yang gimana gitu, tapi dia tuh maknanya agak menyakitkan gitu loh. Jujur. Taukah sakit yang tak terobati, belum sempat sembuh tertikam lagi muak. Katanya cinta sedalam samudra, bohongnya tak kita berakhir juga. Nyuak. Punya dream car gak? Enggak. Aku bukan yang tipe suka mobil gitu ya. Mungkin kalau adanya dream, lebih ke dream room kali ya. Kayak pengen punya studio musik sih sendiri. Walaupun aku gak bisa mainnya, tapi aku pengen punya, sumpah. Tapi itu kayak aku yakin itu akan berguna, tapi bukan buat aku gitu loh. Artinya ya gak sih? Sama cita-citanya minta ke adil disewa. Amin. Pengen
nasi padang atau pakai nasi padang nasi atau sendok. Hah? Kalau lu main game gua. Selesai kuliah lanjut S2 enggak lu? Enggak tahu. Alat musik apa yang apa sih tadi? Alat musik kesukaan lu. Sejarah sejauh ini enggak ada. Tahu, enggak tahu. Bukan enggak ada, enggak tahu. Karena aku enggak pernah megang sama alat musik, guys. Aku banyak kan kayak pengen-pengen doang gitu sih. Jadi aku kayak takut. Punya teman kampus dari jurusan mana? Mah? Lu pengen buat band gak? Pengen. Pengen punya suatu hal yang beda dari orang lain. Kepik me ya? Kepik me sumpah. Tapi emang maksudnya kayak setiap orang kan pasti pengen punya suatu, maksudnya apalagi kayak cewek ya. Kayak cewek tuh kayak yang gue tuh pengen punya suatu hal yang gak orang lain punya gitu loh. Pasti gitu loh. Kayak ya gak sih? Minggu depan berapa show ini? Hah? Minggu depan? Mau masuk kursus 3 lu. Kalau ditawarin gak nolak. Cuma aku kayak gak bisa. Gak bisa. Gak bisa main art sih, guys. Maksudnya kalau misalnya emang kalau basic, kalau belajar mungkin bisa. Cuma kayak prefer gitar, piano atau biola? Biola. Karena aku pernah merasa bersalah sih sebenarnya. Iya, pokoknya gitu deh. Kayak aku kalau misalnya disuruh belajar gitar, piano atau biola, aku mau pilih biola. Mungkin mudah bagimu lupakanku, tapi sulit bagiku hilangkan bayangmu. Boleh nambah sih gak? Enggak. Coklat atau keju? Coklat. Sulit biola. Kalian ada yang bisa main biola gak, guys? Kalian ada yang kayak interest sama alat musik juga gak sih? Atau kayak kayak aku tuh kesel deh dulu kenapa aku gak ada kayak tes main gitar gitu. Sumpah kayak ada deh. Kayak ada deh. Ada, guys, SMP. Tapi aku tuh malah ikut yang lain, guys. Malah ikut pensi deh kayaknya waktu itu. Jadi aku gak ikut buat penilaian musik itu. Jadi aku kayak ya udah, aku udah dapet nilai dari situ. Dari pensi aku nyanyi. Tapi tuh dulu gak ada videonya, guys. Lagu aku dulu pernah nyanyi lagu Jatuh Hati. Andai aku habis lulus. Kenapa? Enak kalau bisa kita dulu. Sedalam ini. Sialnya. Apa kata durian?
Guys, aku sekarang udah gak kuat makan durian, kayaknya banyak banget deh. Ya aku alpukat aja. Jadi dulu tuh aku pernah lagu Jatuh Hati sama I See The Light waktu SMA. Ada ruang hatiku tinggal temukan. Sempat aku lupakan, kini kau sentuh aku bukan. Jatuh cinta, namun aku jatuh hati. Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu, terkagum pada pandangmu. Jarang ku melihat dunia, ku harap kau tahu. Makasih kak, you deserve it. Hatimu, ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah ku selalu di dekatmu. Nah ini dulu yang asli. Maksud L. Ada ruang hatiku, kini kau sentuh aku bukan. Jatuh cinta, namun aku jatuh hati. Ku terpikat pada tuturmu, terkagum pada pandangmu. Caramu melihat dunia, ku harap kau tahu bahwa ku terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah ku selalu di dekatmu. Ini sampai power tuh. Katanya cinta memang banyak bentuknya. Yang ku tahu pasti, sungguh aku jatuh hati. Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Tapi jujur kadang aku kayak aku kadang heran tau kayak kalian tuh bisa percaya sama aku tapi aku aja nggak percaya sama diri aku sendiri. Maksudnya kayak misalnya aku disuruh nyanyi gitu karena apa ya kayak aku tuh masih nggak yang terus kayak orang juga punya dini ya guys, orang punya setiap orang punya problem hidupnya masing-masing gitu loh. Terus kayak kadang tuh kayak kok kalian bisa ya percaya sama kemampuan aku, bahkan diri aku sendiri tuh gak percaya sama diri aku sendiri. Di depan harummu sungguh terkunci. Maksudnya kayak bukan kalian doang gitu loh, kayak orang-orang di sekitar aku aja tuh kayak kok lu bisa percaya gitu sama diri gue. Bisa misalnya kayak waktu Higurashi waktu itu kayak bila kau lihat ku tanpa sengaja. Kalian bisa ini deh, kayak bisa percaya gitu. Kalau
Maksudnya kayak apa ya? Kayak maksudnya kayak apa ya? Kayak masa Higurashi kemarin gitu kan. Maksudnya kayak yang suaranya bagus kan, lebih bagus kan kayak banyak gitu kan. Maksudnya bukan, maksudnya kayak kenapa aku gitu kan. Maksudnya aku bersyukur gitu, maksudnya aku kayak yang kok aku, kok bisa aku gitu loh, ngerti gak sih? Kayak kok bisa aku gitu yang Higurashi sama Kak Siska gitu waktu itu. Kayak maksudnya kenapa enggak Kak Eli gitu kan, dia kan udah sering nyanyi sendiri juga gitu loh. Terus kayak O'Neal juga gitu, kayak masih yang punya O'Neal Land gitu. Halo kamera CKP. Ada emang ya diri kita tuh gak ngerti gitu, kayak diri sendiri tuh. Kan gantian ya siapa yang cerita nih ya kan. Kayak kalian udah gak sih maksudnya meragukan diri kalian sendiri gitu loh, kayak aduh, kayaknya gue gak yakin deh sama diri gue, kayak ngapain sih gue gitu. Jangan sedih terus. Enggak, kok baru ini kok, Kak. Enggak nangis, weh. Ya buset, langsung lagi ini. Wait, wait, tenggang aku sakit, guys. Apa? Ah, 10.000. Kok kalian gimana guys cara meyakinkan diri kalian kayak diri kalian tuh worth it loh gitu. Gimana guys? Kan kita share is caring ya guys ya. Oh, kalian gimana? Pede aja. Kalian tahu kan aku pede level maksimal guys. Kalau kalian dengerin kalian pasti tahu aku pede level maksimal. Pede aja, percaya sama diri sendiri. Berapa guys? Sekitar berapa kan? Thank you kamu ta di sekolahnya. Oh ta ya, aku jangan pernah. Maksudnya? Ayo kita ketemu di Banzai besok ya sama Abdi di RKJ.
worth it. Atau enggaknya dari usahanya. Kan kadang ada orang yang kayak enggak pengen lihat usaha kita gitu loh, guys. Ya enggak sih, kayak ya udah tergantung hasilnya gitu loh. Jangan overthinker. Enggak, guys. Enggak overthinking, guys. Tidak ada waktu untuk overthinking, guys. Lebih baik kita mengerjakan tugas, guys. Lebih baik kita mengerjakan tugas. Terus kita event-event, terus kita apa? Terus kita off air, ya enggak? Ya enggak? Benar enggak? Kayaknya tidak ada pikiran untuk overthinking, kayak aduh mending gue ngerjain tugas deh kayaknya. Tugas apa? Tugas kuliah dong. Aduh lagunya. By the way, ada yang ikut fit call sama aku? Udah beli belum? Buka konsultasi ya di bawah ini ya. Video call sama aku, mau konsultasi, boleh dicek rekening di bawah. Terbit tenggelam bagai pelangi yang indahnya hanya sesaat. Kau di sini. Terus siapa yang udah beli tiket buat oh buat Summer Fest? Jangan lupa guys, oke? Oke. Aku tunggu kalian di sana. Ada dua show kan? Aku nggak sabar sih kayak. Aku kalau kamu skip. Gak acik kamu. Okay, thank you so much buat share hari ini ya guys, by the way. Thank you so much buat Kak Dani-nya dua, buat Kak Yudhizafir, Kak Alif, Kak Andre, Kak Desi, Kak Lunarian, Kak Nafla ya. Kak Bunga, Kak Aldi, Fami, Kak Walta, Kak Damar, Kak Aci, love you. Terima kasih kamu, tak? Terima kasih. Aku harus mengerjakan tugas lagi, guys. Bye. Thank you buat yang udah ngasih gift-giftnya juga. Bye.